Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman cara scrape konten yang ada di TikTok. Di sini saya memakai browser Palemon. Teman-teman pastikan dulu untuk settingan bahasanya adalah bahasa Indonesia. Setelah dipastikan, kita mulai menjalankan scriptnya. Kita klik. Sini saya akan menjalankan script konten yang nantinya untuk mengambil keyword, maksudnya untuk mengambil URL video serta keterangan atau hashtagnya. Oke, saya tekan 5. Di sini silakan masukkan keyword konten yang ingin teman-teman cari. Jika konten teman-teman adalah konten lucu, bisa ketikkan lucu. Jika konten yang ingin scrape adalah produk, bisa ketikkan contoh sepatu. Oke, intinya sesuai kebutuhan. Di sini saya ketikkan lucu. Mau scrape berapa konten? Di sini biar cepat saya scrape 30 saja. Oke, sudah berjalan. Kita tunggu, teman-teman. Teman-teman bisa melihat prosesnya di sini. Ini bisa dikembalikan seperti semula. Ini. Oke, di sini sudah mulai running proses scrape konten. Oke, proses telah selesai. Di sini bisa kita lihat ya, 30 konten berhasil scrape. Cek hasil di folder data CSV dengan nama konten lucu. Oke, sekarang kita cek hasilnya. Di sini kita sudah mendapatkan URL video serta keterangan ataupun hashtag yang dipakai. Nantinya untuk data ini sebagai bahan untuk kita download ataupun sebagai bahan untuk kita upload video ke konten kita. Tapi jika teman-teman ingin mengedit dahulu, silakan diedit untuk keterangannya. Untuk URL videonya tidak perlu. Oke, saya rasa cukup mudah untuk tutorial ini. Lanjut, nanti akan tutorial selanjutnya untuk download video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.